biasa komunikasi atasan bawahan. Buruan Gus, panggil warga. Cek, 1, 2, 3. Iya. Bisa jadi. Soalnya kan ini kan gak demen ya sama lu ya kan? Emang agak kesel gitu kan? Ini gak bisa dibiarin nih. Gue kagak mau orang-orang terdekat gue jadi korban. Gue harus secepatnya bongkar semua ini. Tunggu. Gak bisa gitu juga, Li. Lo sama kita berdua belum ada bukti. Yang ada lo diserang balik. Lo yang repot. Iya, bener. Lo mesti punya bukti yang kuat, Li. Bener juga. Gue harus cari bukti supaya Tante Galak itu gak bisa ngelak. Gak bisa asal nuduh. Gimana ya? Gue punya ide, tapi gue kagak tahu berhasil apa kagak. Ntar dulu. Lu itu mesti yakin. Emang rencananya apaan? Harus cabut begini nih. Kalau cabut begini kan, jadi aman kalau ditelepon, kagak nyambung. Keren banget, Ali. Weh, lu di rumah Rehan sering nonton sinetron apa? Ide lu udah ke sinetron semua. Bisa aja lo. Mudah-mudahan rencana kita tuh berhasil ya. Biar Ayah Faki curiga sama Tante Ulpa. Amin. Ya udah, sekarang kita pergi ke rumah. Kasihan orang-orang pada bantuin. Kita malah di sini aja. Ya. Ayo. Let's go. Ajang. Mama, sabar dulu. Oh my darling, sekarang Salma, I am coming. Astagfirullahaladzim. Gus. Pipi? Lu bilang bini gua arisan, ah? Ini di depan mata gua siapa nih? Waduh, iya ya Pak RT. Waduh, jangan-jangan Bu RT punya kembaran nih, Pak RT. Enak aja lo, bini gua bilang kembaran, ah? Emangnya lo kembaran sepatu bot? Aduh, Mimi datang lagi. Pipi dari mana aja, Pi? Biasa, Pipi kan pejabat. Uh-huh. Yang namanya pejabat itu harus dekat sama rakyat. Oh. Ya enggak? Siapa tahu rakyat membutuhkan bantuan. Jadi Pipi harus hadir di situ. Masa sih? Masa sih? Namanya Adipati, masa sih orang Jepang. Oh iya. Terus, itu bawa goodie bag apaan, Pi? Buat siapa? Oh, enggak. Iseng aja. Iseng? Iya. Sini, Kak. Sini, Kak. Nih. Tangan saya sakit, tau gak? I'm sorry, Mi. I'm sorry, Pi. Itu udah gak sayang ya sama Mimi ya. Bukannya nolong. Sorry. Sini. Ya. Aduh. Sini, Gus. Ya ampun. Makanan banyak banget. Baju. Baju perempuan lagi. Pi. Jawab. Ini buat siapa, Pi? Mi, Pipi kan udah bilang. Pipi itu pejabat. Pejabat itu harus deket sama rakyat. Yang namanya rakyat kan bukan laki aja perempuannya. Ya kan? Mesti dideketin, dibagi-bagi. Ya enggak? Ya kan, Gus? Iya, Bu RT. Betul. Betul.
betul. Gus, gue panggilin warga. Bagi-bagiin. Sekarang, Pak RT? Enggak, ntar. Nunggu nenek lu gondrong. Sekarang. Panggilin. Beneran nih, Pak RT? Beneran. Hah? Lu mau? Pipin. Lu mau tanggal gue perang dunia kelima? Ini kok malah diskusi sih? Enggak, biasa. Komunikasi atasan bawahan nih. Buruan, Gus. Panggil warga. Cek, 1, 2, 3. Bukan di musola, gak ada mikir tau, terengan. Para warga kampung berkah yang saya hormati. Ayo sini kumpul, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ayo kumpul. Ada yang mau Pak RT bagiin dengan terpaksa. Maksudnya dengan bahagia, gitu. Tumben nih Pak RT bagi-bagi. Gus, jangan ngomong gitu. Nanti Pak RT nggak jadi bagi-baginya. Ah, bisa aja Hasana. Ya, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saya bagiin ya. Bagiin. Namanya istri pejabat, harus dekat sama rakyat. Bagiin. Makasih ya Bu RT, semoga rezekinya makin lancar. Bagiin. Ya berkah. Bagiin. Pipi, kok mukanya nggak ikhlas gitu sih, Pi? Ya kalau bicara ikhlas itu jangan dari muka, dari hati. Ya kan? Mimi mau pipi black, dada pipi terus ngelihat hati pipi gitu, ha? Ibu, sini Bu. Bu, ambil Bu. Iya. Bapak. Makasih Bu RT, Pak RT. Ya, jangan dijual lagi lo. Makan, iya buat anak lo. Ini, sisanya bawa pulang. Oh, nggak usah, aku sudah mau pulang. Lo bagiin sekarang, ya. Jadi pemimpin tuh harus berkorban buat rakyat. Bagiin, ya. Kita bisa pulang tanpa apa-apa. Pulang, ayo, bagiin buat rakyat. Ini buat ibu. Ya udah, pada balik dah. Terima kasih, Pak RT. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Cerah banget kalau tadi bagi lo. Saya nggak kebagian, Pak RT. Pipi. Iya, Mi. Urusan Pipi kan udah selesai. Awas aja ya kalau Pipi masih main ke tempat lain. Oh, enggak, Mi. Pipi mau pulang. Harus ada yang ditandatangani surat-surat RT, mm-hmm. Ya. Gus. Ayo, Gus. Ya udah, pulang yuk. Yuk, pulang. Pulang. Warna birunya enggak ada. Oke, hijau. Anak mama lagi ngapain ini? Lagi gambar? Wow, bagus. Warnain dong ininya. Oh iya, benar. Oh iya, ayah kamu udah berangkat kerja? Iya, Ma. Tadi barusan ayah berangkat kerja.